Pagi ini 30 bulan Jun kita mengadakan Larian Amal Cabaran Bukit Putus 2019. Di program ini dianjurkan oleh PIBG Sekolah Menengah Kebangsaan Senawang dengan kerjasama Pejabat Esko Belia dan Sukan dan dengan pelbagai agensi dan juga pihak swasta yang menaja hadiah dan sebagainya. Pada tujuan objektif kita mengadakan larian ini ialah kita nak mendapatkan dana untuk sekolah. Di samping kita nak memperkenalkan Bukit Putus sebagai cabaran baru bagi pelari-pelari. Cabarannya sangat hebat sebab lariannya mendaki. Jadi bukan mudah. Alhamdulillah hari ini sambutan seramai 2,300 peserta. Dan ini membuktikan bahawa kejayaan program ini. Dan insyaAllah kita akan jadikan program ini sebagai program tahunan. Dan akan menarik lagi lebih ramai peserta. Dan kita akan pastikan kita dapat mempopularkan Bukit Putus sebagai destinasi pelari-pelari untuk masa yang akan datang, insyaAllah.